Kuasamu nyata di dalam kelemahanku, kekuatanmu menopang seluruh hidupku. Dari mana datang pertolonganku? Hanya Yesus pertolonganku, Engkaulah sumber kekuatan hatiku, tempat persembunyianku. Engkau penolong di saat susahku, tempat perlindunganku. Kau menara dan perisai di hidupku. Kuasamu nyata di dalam kelemahanku, kekuatanmu menopang seluruh hidupku. Dari mana datang pertolonganku? Hanya Yesus pertolonganku. Engkaulah sumber kekuatan hatiku, tempat persembunyianku. Engkau penolong saat susahku, tempat perlindunganku. Kau menara dan perisai di hidupku. Engkaulah sumber kekuatan hati, tempat persembunyianku. Engkau penolong di saat susahku, tempat perlindunganku. Kau menara dan perisai. Aku tempat perlindunganku. Kau menara dan perisai di hidupku. Kau menara dan perisai.
Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Pada kesempatan pada pagi hari ini, kita kembali akan mendengarkan sabda firman Tuhan, akan kembali merefresh menjadi kekuatan baru dalam kehidupan kita. Sebelum itu mari kita satu dalam doa. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Yesus pada hari ini Tuhan, pagi yang indah ini Tuhan, kembali kami diberi kesempatan oleh-Mu Tuhan. Akan mendengarkan sabda firman-Mu Tuhan. Suci kuduskan hati dan pikiran kami, layakkan kami Tuhan mendengarkan sebagian dari sabda firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, haleluya. Amin. Pada pagi hari yang indah ini, firman Tuhan yang akan saya bawakan, saya beri judul yaitu tentang gunakan waktu. Judulnya adalah gunakan waktu. Pembacaan kita pada pagi hari ini terdapat dalam Efesus 5 ayat yang ke-15. Demikian firman Tuhan. Karena itu, perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup, janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Jika kita bicara soal waktu, maka kita tahu bahwa ada dahulu, sekarang, dan nanti. Sekarang akan menjadi dahulu, nanti akan menjadi sekarang. Masa lalu, masa kini, dan masa depan. Masa kini akan menjadi masa lalu. Nah, kita kalau bicara soal waktu, apa yang kita bahas tadi, ini menunjukkan bahwa waktu itu nggak berhenti, terus bergerak cepat. Waktu itu kita tidak dapat hentikan, waktu itu terus bergerak, nggak bisa kita tangkap atau kita hentikan waktu. Waktu itu tidak dapat kita kumpulkan. Ini yang membuat waktu menjadi sesuatu yang sangat berharga. Waktu itu sangat berharga. Meski waktu adalah sesuatu yang sangat berharga, pada dasarnya masih banyak orang yang tidak mau menggunakan waktu atau menyia-nyiakan waktu. Tidak semua orang itu menghargai waktu. Seolah mereka tuh tidak peduli bahwa waktu adalah salah satu anugerah Tuhan, salah satu anugerah terbesar dari Tuhan yang diberikan kepada manusia. Jemaat Efesus rupanya ini mengalami hal yang sama. Mereka membuang banyak waktu untuk melakukan perkara yang sia-sia, bukannya menggunakan waktu untuk hal-hal yang baik, benar, dan kudus. Mereka malah menggunakan waktu untuk berbuat dosa. Itu ada dalam ayat 1 sampai yang ke-7. Waktu adalah kehidupan. Itu adalah kehidupan. Seberapa lama kita hidup, yaitu adalah waktu. Waktu yang Tuhan kasih dalam kehidupan kita. Atau itulah panjangnya waktu kita. Panjangnya waktu kita. Begitu hidup kita berakhir lah ya, berarti selesai juga panjangnya waktu kita. Salah satu penyesalan terbesar dalam kehidupan adalah sebuah kenyataan bahwa kita tidak dapat menggunakan waktu dengan bijak. Semakin banyak kita membuang waktu, semakin banyak penyesalan yang akan datang di kemudian hari. Karena kenapa? Waktu sekarang kalau kita pergunakan dengan baik akan menjadi peluang di kemudian hari dalam kehidupan kita. Misalnya kita mengasah skill kita, itu akan menjadi akan berguna di kemudian harinya. Kita harus ingat bahwa setiap embusan napas adalah sebuah kesempatan untuk kita mempergunakan waktu yang Tuhan berikan dalam setiap kehidupan kita. Dan ini adalah salah satu ungkapan syukur dalam kehidupan kita bahwa sampai saat ini Tuhan masih menyertai setiap kehidupan kita. Kita boleh bernafas, kita boleh makan, itu semua karena waktu yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Sebab itu makanya kenapa waktu ini sangat berharga dalam kehidupan kita. Sebab itu pergunakan waktu yang ada dengan baik. Selalu mengucap syukur, jangan lupa kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Waktu itu tidak dapat kita kejar, waktu kita tidak dapat hentikan, dan waktu itu kita tidak dapat kumpulkan. Sebab itu pergunakan waktu kita masing-masing.
pergunakan waktu kita masing-masing dengan baik, lebih baik lagi ke depannya. Demikian sabda firman Tuhan pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita satu dalam doa. Terima kasih ya Tuhan, kami telah mendengarkan firman-Mu. Kau yang memberkati setiap pribadi kami Tuhan. Biarlah setiap firman-Mu Tuhan bisa jadi kekuatan yang baru dalam kehidupan kita. Dan kehidupan kami Tuhan bisa menjadi berkat dalam kehidupan kami Tuhan. Dan permohonan kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita.